Tak ada tanda-tanda suspek. Teruskan tugas memerhati. Tuan, kita dah tunggu 20 minit dah. Tuan rasa aduan pasal N dengan urusan dada itu tak betul? Kita berikan sikit masa lagi. Tuan, tengok. Semua unit, seorang yang menyerupai ciri-ciri suspek sedang mara. Dia menuju ke Said Ahmad Lane sekarang. Unit 2, gerak ke lokasi. Ayo. S.I.O. Sharif dari CMB. Awak dibekas kerana dicaki terlibat dengan kesalahan dadah. Kari dia. Ya, Tuan. Rapat dengan tembok. Yang ni milik awak? Ya. Siti binti Ibrahim. Ya. Tapi telefon bimbit awak log masuk ke akaun Facebook milik N. Kenapa? N nama samaran saya. Yang ni milik awak? Ya. Mana awak dapat barang ni semua? Awak tinggal di mana sekarang? Kanat Hostel. Di mana tu? Dekat sini. Jeremiah Road. Nombor 10. Bilik mana kat Kanat Hostel? Bilik 103. Tuan, saya kena balik bilik saya. Kenapa? Ada budak. Dia baru 3 tahun. Dah berapa jam saya tinggalkan dia kat sana. Jadi tak ada orang yang jaga dia? Tak, Encik. Awak ada gambar budak tu? Apa nama dia? Ya, kat telefon saya. Dalam foto album. Nama dia Zack. Budak yang ni? Ya. Bawa dia ke kereta sekarang. Jangan buang masa. Keutamaan kita untuk pastikan keselamatan budak tu. Mari pergi. Hai, saya S.I.O. Sharif dari CNB. Kami sedang siasat kes yang dicaki sebagai kegiatan dadah. Siapa yang menginap di bilik 103? Tetamu yang berdaftar ialah Siti binti Ibrahim. Ada orang lain dalam bilik tu sekarang ni? Tak ada. Boleh bantu buka pintu bilik dia untuk kami periksa. CNB! Bilik kosong. Tak ada tanda budak tu. Suruh Farah bawa Siti kemari. Geledah bilik ni. Baik, Tuan. Rampas dadah tu. Baik, Tuan. Awak nampak tetamu dari bilik 103 dengan budak ni? Cuma sekali bila dia mula-mula check-in. Budak itu ada kesan dera atau ada tanda cedera? Tak, cuma kotor sikit saja. Dah berapa lama budak dan tetamu tu menginap kat sini? Saya periksa. Dalam sebulan dah, sejak 1 Februari. Jadi awak tak nampak sesiapa keluar dengan budak dari hostel ni awal tadi? Tak. Dan awak tak tahu sesiapa yang mungkin masuk ke bilik 103 dan bawa budak tu keluar? Saya nampak lelaki Melayu masuk ke bilik dia berapa kali. Awak tahu siapa dia? Atau apa nama dia? Tak. Diorang kerap keluar masuk bilik dia. Awak ada pasang security camera tak? Tak. We'll be right back.
Siapa Zack? Anak saudara? Tak. Dia anak kawan saya. Dah berapa lama awak mula jaga dia? Dari sejak dia kecil lagi. Apa jadi dengan mak bapak dia? Mak dia percayakan saya untuk jaga dia. Dia cuma datang melawat sekali-sekala je. Okey. Kita perlu cari Zack. Awak tahu siapa yang mungkin datang ke bilik awak dan bawa dia pergi? Pembekal saya. Dia kat bilik bila saya keluar. Nama dia Yusof. Saya boleh tunjuk kontak dia. Ada kat telefon saya. Awak ada simpan gambar Yusof? Ada. Ada berita? Tuan, kami cuba hubungi Yusof tadi tapi telefon dah dimatikan. Nasib baik dia di dalam database kita. Ni, Yusof bin Saleh, 52 tahun. Nampaknya dia ada sejarah kesalahan dadah dan dia selalu lepak dekat kawasan Juchat. Saya dapat gambar ni dari Siti. Orang yang sama. Tapi kenapa dia bawa budak tu? Itu tak penting sekarang. Kita tahu Zack ada dengan dia. Keutamaan kita untuk pastikan keselamatan budak tu. Okey, saya kumpulkan pasukan untuk taklimat kes. Nama suspek kita Yusof bin Saleh, 52 tahun. Dia ada banyak rekod, termasuk kesalahan dadah. Menurut rekod kita, kita tahu yang dia suka merayap di Juchat. Besar kemungkinan Zack ada dengan dia. Itu sebab operasi kita ni perlu berhati-hati. Saya setuju. Kita cuba cari Zack dan Yusof bila kita pergi ke Juchat. Kalau terlihat, jangan terus dekati mereka. Kita kena tangkap Yusof secara mengejut. Kita cuma teruskan bila budak itu tidak dalam bahaya. Pantau dan buat penilaian terlebih dulu, tapi jangan bertindak. Okey semua, mari bersiap sedia. Kita bawa balik Zack dengan selamat. Baik, kawan. Hai, saya Pin Hui dari CND. Pernah nampak mereka dekat sini? Tak. Hai, saya IO Bruce dari CMB. Pernah nampak dorang dekat kawasan ni? Hai, IO Julia dari CMB. Nampak mereka ni? Terima kasih. Hai, IO Kelly dari CMB. Pernah nampak dua orang ni dekat sini? Tak, rasanya tak pernah. Hai Encik, saya IO Leon dari CMB. Pernah nampak orang ni dekat sini? Tak ada. SIO Sharif dari CMB. Nampak mereka ni? Hai, saya IO Farah dari CNB. Nampak mereka ni? Ada? Tak ada. Mari. Hai, saya IO Ken dari CNB. Nampak diorang ni? Tak. Suspek dan budak dikesan. Okey, bagus. Ekori mereka. Tuan, suspek bergerak ke arah tuan. Okey, bagus. Mari pergi. Pantau, tapi jangan bertindak. Baik, tuan. Kita beli air. Nak satu lagi? Tunggu eh, tunggu tau. Duduk. Okay, duduk baik-baik, okey? Hah? Kereta merah? Nah. Kereta merah.
Mari. Satu Milo kosong. Saya S.O. Sharif dari CMB. Awak Yusof bin Saleh? Tangkap dia! Awak dibekas kerana disyaki menyalahgunakan dadah. Gari dia! Okey. Saya serahkan budak ini ke HQ untuk dijaga. Periksa dia. Baik, Tun. Tuan, saya jumpa ni. Ini semua milik siapa? Rampas dadah tu. Baik, Tuan. Masukkan dia. Yusof, apa hubungan awak dengan budak tu? Kat mana awak tinggal? Tuan. Dia tak nak cakap. Yusof jalan ke kedai kopi. Kemungkinan dia menginap dekat dengan sini. Julia, perintahkan pasukan semua untuk ronda kawasan ini. Baik, Tuan. Pasukan, bersedia untuk ronda di sekitar kawasan ni. Ayo. Farah, ikut saya. Hai, I O Yvonne dari CNB. Ada nampak diorang di kawasan ni? Tak. Hai, boleh saya bantu? Saya S.I.O. Sharif dari CNB. Hmm? Ada nampak mereka? Sorry, tak. Hai, saya Bin Hui dari CNB. Pernah nampak diorang ni? Tok. Hai, saya I.O. Julia dari CNB. Kami menyiasat kes yang melibatkan dadah. Nampak mereka ni? Ya. Diorang menginap dekat bilik 6. Terima kasih. Tuan, kita dah jumpa lokasi mereka. Bila kali terakhir awak nampak mereka? Lelaki tu bawa budak ke sini awal tadi. Lepas tu dia keluar lagi. Kami nak awak buka pintu bilik dia. Ada sesiapa kat dalam sekarang? Ada. Dia bawa dua orang perempuan malam semalam. Saya rasa belum keluar lagi. Awak ada kunci bilik tu? Ya, ada. CNB! Keluar sekarang! Gari mereka. Bawa Yusof masuk. Geledah bilik ni. Saya dalam bilik Siti. Tiba-tiba dia teringat dia nak kena keluar. Jadi saya tinggal seorang dengan budak tu. Mami. Saya tunggu lama juga tapi dia tak balik. Saya terfikir mungkin dia kena tangkap. Saya panik. Saya bawa budak tu lari. Ah!
dadah tu semua datang dari mana? Siapa pembekal awak? Kita dah pastikan identiti dua wanita dalam bilik tu. Hamidah binti Abdullah dan Ruaini binti Marikan. Kita pun dah pastikan yang bahan bukti di bilik tu milik Yusuf. Bagus. Mana Zaid? Kat luar. Hello, apa khabar? Kami dah hubungi agensi yang berkaitan. Dia akan diuruskan dengan baik. Untuk Aunty, terima kasih. Ah, Zack, nak satu boleh? Uncle nak satu? Yusuf disabitkan dengan kesalahan mengedar, memiliki dan memakan dadah terkawal. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun dan 6 bulan penjara. Siti disabitkan dengan kesalahan mengedar, memiliki dan memakan dadah terkawal. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun dan 10 bulan penjara. Hamidah disabitkan dengan kesalahan mengedar dan memakan dadah terkawal. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ruaini disabitkan dengan kesalahan mengedar, memiliki dan memakan dadah terkawal. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun dan 4 bulan penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, sejumlah 835 gram heroin, 27 gram ais dan 20 pil ekstasi dirampas. 835 gram heroin itu sahaja mencukupi untuk memenuhi ketagihan sekitar 400 penyalahguna heroin untuk satu minggu. Seorang anak kecil juga ditemui dalam jagaan mereka. Pegawai CNB yang ditugaskan pada kes ini berjaya mengesan kanak-kanak berkenaan dalam masa 19 jam selepas penemuan itu. Dedikasi dan ketekunan mereka telah membantu membawa pesalah dadah ke muka pengadilan dan menyelamatkan anak kecil yang tidak bersalah dari bahaya yang lebih buruk. Penyalahgunaan dadah boleh memusnahkan nyawa, keluarga dan masyarakat. Mari dengar perkongsian dari pemengaruh anti dadah, Encik Aaron Aziz, tentang perkara ini. Hi everyone, I'm Aaron Aziz and I would like to extend my support for a drug-free lifestyle and I hope more can join me in speaking up against drug abuse. Drugs are really not cool. They can destroy lives, families and even communities. Our children have the right to live in an environment safe and free of drug abuse. As a community, let's all play a part to protect our youth from the menace of drugs. Support and give them all they need so that they can lead a healthy drug-free lifestyle to the fullest potential. So let's continue to look out for our children and youth and do our part in keeping Singapore drug-free. Rakan-rakan, terdapat skam baru yang melibatkan iklan pekerjaan palsu. Mangsa akan menerima pesanan yang menjanjikan gaji kerja setiap jam yang menarik. Namun, mangsa mungkin tidak sedar mereka dipergunakan sebagai keldai wang untuk mencuci hasil kelakuan jenayah. Akaun bank anda akan dibekukan jika ia digunakan untuk membantu pengubahan wang haram hasil kegiatan jenayah. Keldai wang boleh didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram di bawah Akta Rasuah, pengedaran dadah dan jenayah berat lain yang meliputi rampasan faedah, yang boleh membawa hukuman hingga 10 tahun penjara, denda hingga $500,000 atau kedua-duanya. Untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa, berikut beberapa panduan. Jangan klik pautan dalam mesej teks yang tidak dikenali. Jika curiga, sahkan mesej teks yang tidak dikenali dengan laman web atau sumber rasmi. Jangan terima tawaran pekerjaan yang memerlukan anda menggunakan akaun bank peribadi untuk melakukan pemindahan wang, membeli mata wang kripto atau membuka akaun bank baru. Jangan pindahkan wang kepada orang asing atau yang tidak pernah anda temui sendiri. Dan jangan sekali-kali mendedahkan maklumat perbankan atau log masuk anda kepada sesiapa pun. Jika anda ada menerima dana yang mencurigakan dalam akaun bank anda, segera laporkan kepada polis dan bank anda. Jangan keluarkan atau pindahkan wang itu. Ingatlah yang anda bertanggungjawab bagi semua transaksi yang dilakukan melalui akaun bank peribadi anda. Ambillah langkah aktif untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi dan menjadi komuniti yang bijak. Sekiranya anda perlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau layari scammer.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini.
Saya ASP Muhammad Omar Sharif, sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mengekang, menghambat dan mengesan jenayah.